Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 19 Juni 2024. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mulai kegiatan anugerah Tuhan kepada kita masing-masing di hari ini. Tapi mari kita memulainya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga, menyertai kami dalam kami tidur sepanjang malam. Dan hari ini kami, Tuhan sudah bangunkan kembali. Kami akan memulai kegiatan anugerah Tuhan kepada kami masing-masing. Tapi kami akan mendasarnya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang belajar firman-Mu. Ampuni semua salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Judul perenungan kita hari ini, menaruh firman dalam hati. Menaruh firman dalam hati. Ada ungkapan lasim, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Kita memang tidak tahu pasti isi hati seseorang dan pikirannya. Namun, perbuatan maupun tutur seseorang setidaknya dapat menjadi penanda untuk mengetahui isi hati seseorang, baik atau jahat. Kalau hatinya berisi kebaikan, maka tentu yang tampak dalam perbuatannya juga adalah kebaikan. Sebaiknya, jika yang dihasilkan adalah kejahatan, maka kita bisa mengatakan hatinya dipenuhi kejahatan. Yesus memakai ilustrasi pohon dan buahnya untuk membedakan manakah yang sejati dan yang palsu. Dalam ayat 43 dikatakan, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Demikian juga orang yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, karena dalam hatinya terdapat kebaikan. Sedangkan orang jahat hanya melakukan kejahatan karena dalam hatinya dipenuhi kejahatan. Ayat 45 menjelaskan bahwa hati seperti tempat menyimpan segala hal yang baik, tapi bisa juga hal-hal yang jahat. Orang yang mengeluarkan hal yang baik dari hatinya, yang baik pula demikian. Juga orang mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebagai murid Kristus, dengan apakah kita dikenal? Tentu dari buah-buah perbuatan yang kita hasilkan. Memang kekristenan yang sejati memancar melalui perbuatan. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi buahnya berbeda. Karena itu, penting sekali untuk menjaga hati. Caranya adalah menaruh firman Tuhan di hati yang menyerangi gerak-gerik kita. Ingatlah selalu, kita adalah orang-orang yang telah ditebus, telah menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus akan menolong untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kami waktu untuk belajar firman-Mu hari ini. Terima kasih firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja, belajar, melayani, Engkau berkati kami, Tuhan, satu persatu. Pendeta sekeluarga, menjadi segereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus OIG, Tuhan, Engkau berkati mereka dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga mereka masing-masing. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang berduka boleh Engkau hiburkan, Tuhan. Pemerintah kami, Engkau pimpin mereka. Ampuni semua salah dosa kami, Tuhan.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.